kita melihat kondisi untuk RSUD bagaimana pelayanannya satu, yang kedua kebersihannya, yang ketiga tentang anggaran. Kebetulan alhamdulillah setelah kita melihat sangat signifikan sekali dari tahun-tahun berikutnya, dan ini ada peningkatan yang sangat bagus. Yang kedua kita melihat spesialis, terutama untuk pelayanan spesialis, dan alhamdulillah spesialisnya sudah banyak dan meningkat. Nah, yang urgent sekali adalah untuk peningkatan opjin, spesialis opjin, karena di Kabupaten Brebes ini AKI-nya masih tinggi. Nah, kita upayakan untuk spesialis opjin supaya bisa ditambah lagi, walaupun di sini ada dua. Itu seperti itu. Itu kondisi fasilitas mungkin? Fasilitas masih kita upayakan karena anggarannya masih terbatas. Untuk 2022 hanya kita anggarkan APBD 1,3 miliar. Nah, kita Komisi 4 insya Allah akan saya bantu untuk masyarakat Brebes Selatan, karena RSUD Bumiayu ini untuk rujukan Brebes Selatan. Bu, ini sudah hampir 1 tahun kan posisi direktur rumah sakit kan masih kosong.